Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan keluar dari gedung KPK usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu 7 September 2022. Anies Baswedan keluar sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Orang nomor satu di DKI Jakarta itu dimintai klarifikasi selama kurang lebih 11 jam terkait dugaan korupsi dalam gelaran Formula E. Dalam keterangan persnya, Anies mengatakan keterangan yang ia berikan mampu membuat kasus semakin terang benderang. Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK, bahkan sebelum kita tidak sempat. Ya, kami bertugas di kampus, kami menjadikan mata kuliah korupsi sebagai mata kuliah wajib. Dan satu-satunya di kampus, kami menjadikan itu mata kuliah wajib. Ketika KPK dan kami diundang, kami siap membantu menjadi ketua di KPK. Ketika dibentukin 8, dalam masa itu saya diundang, saya akan satu membantu KPK. Ketika sudah dimulakan, tidak lama, kami pun membentuk Komisi Pencegahan Korupsi di luar untuk membantu tugas pencegahan korupsi. Dan alhamdulillah hari ini, dan untuk membantu memang hadir untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Jadi kami diminta untuk memberikan semua keterangan yang sudah disampaikan. Insya Allah dengan keterangan yang kita juga disampaikan akan bisa membuat menjadi terang. Sehingga isu yang sedang dijalani akan bisa terang-terang dan memudahkan kawan-kawan tugas. Saya sampaikan terima kasih kepada semua dan telah menghadir malam ini. Insya Allah, saya bisa bersama-sama. Ini sudah ya. Terima kasih.